Okay guys, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Bertemu lagi kita dalam Afia Project Gang. So guys, untuk video kali ni adalah vlog, vlog tentang saya telah hantar kereta saya ni, Ford Ranger saya ni, TC. So untuk video kali ni saya nak buat, kita dah collect atau kita dah ambil kereta kita ni, kereta saya ni. So apa yang dia buat semalam adalah dia tukar. Okey, untuk maklumat korang semua, korang-korang yang baru saja tengok channel ni, okey, semalam saya dah hantar kereta ni. Kereta saya ni dia ada leaking dekat bahagian oil ataupun minyak gear dia tu. So untuk bahagian leaking dia tu, nak kata leaking tu kuat tu tak juga, tapi bila tangan kita speed je, benda tu selalu keluar, minyak gear tu selalu keluar. So untuk video kali ni, saya buat video kali ni yang mana korang rasa, yang mana pakai Ford Ranger, sama je TC, T7, T8, sama je dia punya OC dia tu. Jadinya dia orang dah repair, dan apa yang dia buat adalah dia tukar OC dia tu, satu je OC. Ni ada gambar dia. So dia tukar OC ni, then dia tukar minyak gear. Minyak gear dia dalam 2 liter macam tu lah, dalam 2 liter. Saya tak sure minyak gear tu dia letak kat mana, minyak gear tu. Yang tu saya tak tahu, sebab saya tak tengok benda ni, saya tinggal je kereta ni. Jadinya minyak gear yang ditukar adalah minyak gear MTF, sebab version saya ni adalah version manual. Jadinya ditukar minyak gear MTF. Jadi jika korang guna minyak gear ATF, dia akan tukar minyak gear ATF lah, auto. So untuk saya ni MTF, manual. Jadinya itulah masalahnya, masalah yang selalu berlaku kepada Ford Ranger. Biasa benda ni, biasa je. Biasa kalau kita pakai kereta dalam 5-4 tahun, kereta saya ni dah masuk dalam 9 tahun lebih. Tak sampai 9 tahun. Kereta saya dah masuk 9 tahun. So, macam itulah, dia adalah kena lebih wear and tear. Kiranya memang kena selalulah benda tu berlaku. Okey, jadi geng, video yang saya buat ni adalah untuk perkongsian. Perkongsian kepada kita semua yang pakai Ford Ranger. Saya tak tahu kalau brand helak macam mana pula dia punya sakit dia. Macam mana pula dia punya repair dia. Saya tak tahu. Tapi untuk Ford Ranger itu sajalah. Jadi untuk yang manual biasa, benda tu akan berlaku. Servis wear and tear ni, contohnya daripada segi, kalau yang manual lah, kalau yang manual biasa, yang apa yang saya selalu dengar adalah dia punya pump kelas. Dia punya pump kelas selalu bocor. Biasa dia akan selalu bocor bila kita dah pakai 8 tahun, 7 tahun. Untuk yang manual lah, itu adalah penyakit-penyakit yang ada pada Ford Ranger biasa. Then yang satu lagi, untuk Ford Ranger ni, untuk penjagaan Ford Ranger ni, apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, air. Air coolant tu korang kena check selalu. Jika korang nak memiliki sebuah Ford Ranger ni, itulah dia punya penjagaan dia. Air coolant. Air coolant ni memang dia kena selalu check lah. Dia, air coolant ni dia tak kering, tapi bila dia kering, dia kering betul-betul. So kalau korang tengok lah benda tu, takut menjadi overheat. Bila dah jadi overheat ni, susahlah, biasa kena akak angel lah, apalah, macam-macam penyakit. Tadi dekat bengkel masa saya pergi ambil kereta ni, adalah 2 biji kereta Ford Ranger. Saya tak buat video bila kat bengkel tu. Jadinya adalah 2 biji kereta Ford Ranger ni yang air dia kering. Coolant dia punya kering. Tak tahulah apa dia sebab dia. Mungkinlah dia punya radiator tu bocor ke, pipe bocor ke apa ke. Tapi itulah sebab dia, kalau kena check lah selalu benda tu. Satu lagi, daripada segi minyak hitam. Ok, minyak hitam ni kalau kereta standard, macam saya ni belum buat apa-apa lagi, belum remake, belum buat apa-apa lagi performer, masih ok lagi minyak gear dia, minyak hitam. Tapi jika yang dah remake, saya cakap ni, saya terangkan ni yang dah remake Ford Ranger ni, memang dia akan selalu kering. Kalau kena tengok lah macam mana dia, kalau kita naik tu macam naik jahat sangat, naik macam regular,
minyak gia minyak hitam ni selalu kering. Memang dia akan kering sebabnya dia mengeluarkan asap. Dia mengeluarkan asap hitam tu, dekat situlah pengeringan minyak hitam ni akan berlaku. So kalau kena check lah macam mana dia punya minyak hitam tu macam mana. Okay guys, so saya harap video ini dapat memberi kita semua sedikit sebanyak knowledge mengenai 4x4 ni. Mengenai 4x4, jika korang ada nak yang berminat untuk pakai 4x4 apa, terutamanya Ford Ranger. Apa yang saya boleh cakap ni adalah Ford Ranger sebab saya pengguna Ford Ranger. And then so itu saja untuk video saya kali ini. Jika korang ada apa-apa cadangan, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah guys. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih.